Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tamu-tamu kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana begitu banyak nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Yang mana kalau kita nak kira tentu dah tak boleh nak kira. Kita boleh bergerak daripada pagi sampai ke malam ni pun hak tu tak boleh nak kira. Nikmat kemarin tak boleh nak kira, minggu lepas tak boleh nak kira. Maka di antara nikmat yang Allah Taala beri kepada kita secara khususnya orang Malaysia, iaitu negara kita berada dalam keadaan aman. Aman sentosa, tidak ada perang. Sama ada perang daripada pihak luar ataupun perang daripada pihak dalam sendiri. Maka nikmat kita berada di dalam satu negara yang aman itu perlu sangat kita terima kasih ke Tuhan. Ada orang negara dia aman, tentera tak pernah sebut alhamdulillah. Apabila negara dia hancur perang, barulah dia tahu nikmat kata hidupnya tenang. Tidak ada peperangan ni satu nikmat. Teratanyalah orang-orang tua kita. Teratanyalah orang yang pernah hidup di zaman perang. Adakah dia ingin mengulangi hidup di zaman perang? Sejak pun dia tak si, dia kata. Ambo kalau zaman Jepun, tanya pocik-pocik gak kalau hok duduk zaman Jepun. Lagu mana kalau Jepun mari 2 hari ya. Tak lama 2 hari. Tobat liloh ambo tak si. Orang hok pernah perang, tahulah nikmat hidup dalam keadaan aman. Kita orang muda ni tak pernah rasa hidup dalam keadaan perang. Alhamdulillah kita lahir tu merdeka dah. 93 tahun dah kita merdeka. Tapi ada orang tak pernah sebut alhamdulillah ke Tuhan kerana negara dia tu aman tentera. Ah, sudah kita tak pandai berterima kasih dengan Tuhan. Tuhan kata kalau bersyukur dengan nikmatku, aku akan tambah nikmat tu. Tetapi kalau kamu kufur, buat lolok tak nampak, sedekah duduk dalam nikmat siang malam, buat lolok tak seruh, maka Tuhan kata azabku sangat pedih. Takut Tuhan cabut nikmat keamanan. Kita bimbang, kita takut sama ada pengaruh daripada luar ataupun daripada dalam nak mengancam keselamatan negara kita. Maka sedak kodok kita duduk dalam keadaan perang. Nak berzikir pun payah. Nak bangun tahajud pun payah. Kita nak bangun tahajud nyepau tembok dia orang. Suka ko cu tengok negara perang. Yamen ko, Jordan ko, Jordan pula. Syria ko neh, tengok perang lagu mana. Tiap-tiap hari mak ayah mati depan mata, anak mati depan mata. Nak berzikir serabut perut, serabut otak. Jadi kita boleh berzikir, boleh ada majlis ni. Majlis ni ada ni antara sebab besar dia adalah amin negara kita. Maka kita sebagai rakyat Malaysia, hamba Allah Taala, maka kena terima kasih kepada Tuhan kerana beri kita keamanan. Ada orang tak pernah rasa zaman derita, zaman ubi kayu, zaman gapo. Kita hidup tu zaman mewah, zaman suka, zaman gapo. Jadi negara kita ni nyo jajah di demo. Tempat kita ni tempat subur, tempat comel. Orang dulu panggil
panggil kok bahasa orang putih lah, kita nak baca pun tak, tak kena. Dia panggil Golden Hosenus. Hosenus. Tak tahu betul kau dok malu kat orang dah apa. Tentu dah malu kat orang. Kalau sebut bahasa Inggeris memang jauh suka dia orang dah. Nah, maknanya semenanjung emas. Orang nak pucuk Amerika, rela kayuh perahu mari tempat kita nak cari hasil. Di samping ada matlamat lain. Lama mana kita kena jajah? 500 tahun. 500 tahun kita tak boleh duduk sendiri. Kita tak boleh orang duduk bawah orang. Orang mari tempat kita, jajah kita. Atur kita lagu ni, buat kita lagu ni. Maka apabila serabut sangat, pada tahun 1511. 1511, mula-mula kita kena jajah. Itu zaman Melaka, marilah Portugis. Portugis. Nah, kau dipanggil apa dah? Mr. Potato Chip tu kali. Kau pakai topi tu. Nah, ni Portugis mari. Mari jajah. Lepas pada tu tahun 1541. 400 tahun lepas. Belanda mari. Jajah ambil harta, ambil kekayaan tempat kita. Nah, macam-macam dia ambil. Ada tu nak ambil akidah pokok kita. Tetapi mujurlah ada ulama-ulama yang masih mengekalkan, masih sobar, masih ikhlas lagi mempertahankan agama Islam sehingga kita siapa boleh rasa. Ada negara kita dimasuki penjajah, maka jajah memurtadkan negara tu. Iaitu satu negara. Dulu dia negara Melayu ni dan Islam. Iaitu negara Filipina, kita tengok. Filipina ni lah ni jadi Kristian habis. Yang masuk di penjajah, paksa rakyat dia jadi Kristian. Kita tak ada lagi siapa perikat lagu tu yang paksa kat orang suruh jadi kafir. Jamai dia tu yang paksa habis. Maka orang nak bertahan, nak Islam lagi, lari ke Pulau Mindanao. Mindanao sekarang lah ni. Nah. Hok kekal lain, hok semua tu, hok di Filipina ni semua habis jadi Kristian. Sehingga ke, siapa sekarang negara Filipina jadi negara Kristian. Kita alhamdulillah. Cuba orang kafir nak memurtadkan juga tanah Melayu, Indonesia, Selatan Thailand ke apa semua ni. Sabah, Sarawak ke apa dia, Kalimantan. Oh, tapi tidak berjaya. Kerana Allah Ta'ala jaga lagi. Alhamdulillah. Nikmat Islam kita ni. Ada orang ni duduk merdeka lagu tu tak penuh. Kayak terima kasih Tuhan kerana we keamanan. We dia hidup dalam keadaan senang nak taat Tuhan. Lepas tu pada tahun 1824 British mari. British mari kubal. Neh, pokok kita minat sangat British Amerika, neh British. England itulah British. Apabila lagu tu British mari jajah negara kita, dia ada matlamat dia. Macam-macam matlamat dia. Neh, maka apabila tak tahan sangat bangsa Melayu, maka timbul istilah mempertahankan negara. Timbullah tokoh-tokoh pejuang agama kita mempertahankan agama, mempertahankan bangsa. Katanya Nabi, hubbul watan minal iman. Saya kepada negara itu keimanan. Imam Ghazali sebut di dalam Ihya kata, ad-dinu was-sultanu kattau amaini. Agama dan kekuasaan, sultan itu seperti dua anak kembar. Katanya Imam Ghazali. Kita tak boleh nak jaga agama kita kalau kita tidak jaga negara kita. Maka Imam Ghazali kata, agama itu seperti sayur, manakala negara itu seperti pagar. Lagu mana kita nak menane biar subuh, biar boleh hasil, kalau pagar tak ada, sudah kita. Lagu mana kita nak amalkan Islam kalau negara kita tak ada. Itu masalah. Maka kena jaga negara kita bukan semata-mata negara tetapi kerana ada benda dalam negara tu yang kita nak pelihara iaitu Islam yang ada dalam dada pokok kita. Imam Ghazali sebut agama dengan sultan itu seperti anak kembar. Tak boleh nak pisah. Tau amai ini. Nah, maka seperti sayur dengan pagar. Kalau kita tahan pagar saja, sayur tak ada, tak ada faedah juga. Oh, pagar bukan main, pagar elektrik, pagar apa tengok dalam kosong. Buat kerja SEO-SEO. Jaga negara, agama tak ada dalam. Masalah juga. Maka sebab itulah Hang Tuah kata, tidak Melayu hilang di dunia. Bangsa Melayu ni tidak akan hilang di dunia. Apa maksud bangsa Melayu? Orang yang beriman dengan Allah di kawasan kita ni. Nusantara dipanggil orang Melayu. Orang Melayu wajib Islam. Islam tentu dah Melayu. Sebab tu
Kalau orang-orang bangsa lain dulu masuk Islam, dia panggil masuk Melayu. Dulu orang panggil, orang panggil. Masuk Islam ni masuk Melayu dipanggil. Sebab apa? Satu-satunya bangsa di atas muka dunia tu hal ni, bangsa tu agama, agama tu bangsa. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Sebab tu Hang Tuah kata tidak akan hilang orang Islam atas muka dunia. Tidak akan hilang Melayu, iaitu tidak akan hilang orang Islam atas muka dunia. Maka nak jaga Islam kena ada orang dia. Ada orang wak naik Islam tak jaga orang Islam. Ah, masalah juga. Ada orang jaga orang Islam, tak jaga Islam, masalah juga. Ah, maka kena jaga dua-dua. Islam pun kena jaga, orang Islam pun kena jaga. Melayu pun kena jaga, Islam pun kena jaga. Ha tu Melayu tu maknanya orang Islam tempat kita. Dulu tak ada orang Melayu ni kafir, tak ada, tak ada. Semua orang panggil Melayu tu Islam. Orang Arab tak boleh kecek lagu tu. Orang Arab tak semestinya dia Islam. Kristian banyak mana? Kalau di Mesir tu, kalau pergi tu gap. Kalau di sebelah nu, kita tengok Yahudi pun ada. Nampak kecek Arab bangsa, eh. Nampak orang kecik Arab pekat di Mesir. Amor Nasrani. Oh, sudah. Kristian rupanya. Salib dia tekuk. Tapi kita, alhamdulillah, Tuhan we bangsa. Satu-satu bangsa. Melayu. Tu Islam, Islam tu Melayu. Tapi sekarang, berjaya dirosokkan oleh orang-orang yang jahat. Nah, menyebabkan kadang-kadang kita tengok ada orang Melayu tak sih. Tak sih agama dia. Tetapi, masih majoritinya Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Jadi kalau orang kata hidup Melayu, maknanya hidup orang Islam. Bukan masuk bangsa dah. Itu agama. Sebab tu Hang Tuah ni, kalau kita mengaji Hang Tuah ni, orang mengaji bukan orang jahil. Hang Tuah ni mengaji. Kalau baca dalam sejarah, dia pernah pergi ke petani. Ada telaga dia, di depan Masjid Khisik. Ada satu telaga dipanggil telaga Hang Tuah. Di Hang Tuah ni, dia sempat mengaji di Pondok Bendai Guci. Siapa dia biasa pergi petani, Pondok Bendai Guci. Pondok paling lama sekali. Hang Tuah dia mengaji agama situ. Orang ilmu tinggi sungguh Hang Tuah ni. Sebab tu, katanya Hang Tuah kata-kata dia. Orang mengaji pondok. Patai Melayu menderhaka. Kita mengaji agama. Haram menggulingkan kerajaan. Tapi orang Melayu dulu, dengan maka kita nampak tak pakai jubah serban. Tapi agama penuh di dada. Tu bijak Hang Tuah. Tak suka jebak. Jebak kalau tak puas hati, dia lawan selalu. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Tu bukan cara kita. Ahlu sunnah wal jamaah bukan lagu tu. Cepat sangat nak guling orang atas. Tetapi, Hang Tuah ni moga mengaji orang ilmu hakikat molek lah. Orang ilmu berisi sungguh. Maka dia kata, patah kita orang Melayu derhaka. Lagu mana pun, moga kita mengaji ke? Haram hukum dia. Selagi mana tidak kafir nyata, tak boleh guling kerajaan. Oh tu. Kita nampak macam kata-kata biasa yang Hang Tuah. Nampak macam pun tak mengaji sekolah, neh. Macam oh tak mengaji kitab kau bergabung dia. Siapa dia kata dia tak mengaji kitab? Semenjak zaman Islam masuk di Melaka pada tahun 15. 15 lah ni 2000 lebih, dah 500 tahun lebih. Ni di Melaka. Kalau masuk di petani tahun sebelah lagi dekat 900 tahun dah Islam masuk tempat kita. Tetapi hok di Melaka ni ada seorang nama Tung Mamak dia panggil. Tung Mamak ni dia pakai lagu ni. Laksmana Tung Mamak kau gab dia. Bendahara Tung Mamak kau gab aku tak ingat tapi orang panggil Tung Mamak. Dia berdebat satu kitab. Kitab ni tanah Arab wak mari, kitab ilmu hakikat nama Bahrul Lahud. Bahrul Lahud. Laut ketuhanan. Kawan ni gini, dulu istana di Melaka tepat berdebat orang ilmu tinggi-tinggi saja. Maka orang Melayu antara orang paling besar berdebat ilmu lagu ni, Tung Mamak. Berdebat dengan orang Arab reboh. Oh, besar dia. Nah, ilmu tu Allah Ta'ala beri. Dia belajar juga. Ilmu agama ni asal daripada orang Arab. Kerana Nabi ni orang Arab. Tak boleh nak kata lagu mana dah. Tetapi orang Melayu juga bukan calai-calai orang dari sudut pengetahuan agama dan faham agama Allah Ta'ala. Nah, sebab tu kita tengok dari sudut budaya dan akhlak tertik-tering orang Melayu. Subhanallah. Orang Arab tak boleh lawan. Sehingga ke Arab kata Allah orang Melayu ni. Lemah lembut sungguh kata. Tengok di Mekah. Kalau orang Arab agak puji sungguh orang Melayu ni. Lemah lembut sungguh. Nah, orang Arab ni kasar. Kita tengok cara gura. Tipah atas pala lah. Kita tipah atas pala berdesing. Nah. Ha, jadi orang Melayu ni orang Arab pun puji.
Jadi sempena malam ni malam merdeka ni 31 betul tak? Jolok ke? Nah. Jadi orang duduk menaung huha-huha merdekalah merdekalah gapo dia. Jadi kita ramai-ramai duduk atas surga. Sebut alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Kerana izin lagi 63 tahun dah negara ambo hidup dalam keadaan aman. Ambo nak semayang mudah, nak pergi berderak kedai kopi mudah, nak pergi kok ni mudah. Allah mudahnya lah. Tapi kalau kita tengok negara perang, berjerit siang malam. Hidup tak boleh nak suka lagu ni ni. Hidup dalam keadaan menangis semacam, sakit dan derita semacam. Tapi kita duduk dalam nikmat, maka kena puji Tuhan mudah-mudahan kekal keamanan di negara kita. Ha ni merdeka, merdeka ni. Maka merdeka yang sebenar. Ni lepas pada British masuk tahun 1824. Maka marilah pejuang-pejuang kita, orang yang mempertahankan bangsa dan agama. Kerana agama tidak dapat dipraktikkan kecuali kena ada orang, kena ada bangsa, kena ada kakak. Tak boleh nak semayang bel lagu mana? Hukum ada tapi tuai tak ada lagi mana. Maka semayang tu nampak kena ada tuai. Zakat nampak kena ada benda. Nah, tapi kalau tak ada benda, maka kena jaga dua-dua ni. Sebab tu orang tua jaga sungguh. Nah, terima kasih sungguh bendera-bendera kita jaga. Bersungguh jaga bendera. Nabi tak perih tak siwi jatuh bendera dia. Tak ada orang berani jerit bendera Nabi tak perih. Bendera Nabi ada dua, bendera kecil dia panggil bendera Gabriel, Royah dia panggil. Hak besar tu panggil liwak. Hak besar tu bahagian jo ketua. Hak bendera kecil tu bendera sama ada bendera komander perih ataupun komander bendera Nabi. Nabi hidup lagi. Orang tengok bendera kecil tu. Kalau bendera besar tu tanda dia. Tak ada orang pergi jerit. Rasulullah pesan, dera jangan we jatuh. Kalau jatuh orang lain juga sambut. Cu tengok cerita perang Muktah lagu mana Rasulullah pesan kepada sepupu dia, Ja'far bin Abi Talib, Ja'far At-Tayyah. Dia kata Ja'far, dera ni ambo serah ke demo. Jangan we jatuh. Kalau mu mati, mu serah kepada Zaid bin Harisah. Kalau dia mati juga, serah kepada Abdullah ibn Rawahah. Nabi sebut sorang-sorang. Maka sahabat pergi perih dalam keadaan senyum. Sebab apa? Mati dah ambo. Dah Nabi kata mati. Kalau kita Nabi royak, ya kalau mati. Dok, sahabat tak ada istilah kalau Nabi sebut. Kalau mati, mati dah ambo. Tentu mati. Maka Sayyidina Ja'far lagu mana? Tak siwi jatuh dera. Pegang dia. Pang perih lagi. Orang lagi keliling alai pegang dera lagi. Pah, dera sebelah, pedas sebelah. Kita dua belah pedas pun kena kat orang lagi. Nah, ni sebelah pedas, sebelah dera. Kena lah dia. Dia tebah demo tangan dia. Jatuh dera. Tak ada dia pergi tangan kiri. Kalau kita biarlah jatuh dera. Kekok. Eh, ambo nak perih. Dia pergi tangan kiri. Apabila pergi tangan kiri, dia tebah dia orang kapi. Putuh dia pergi dengan tekuk dia. Kekoh. Maka demo tebah tekuk dia. Baru tak boleh. Pergi di Abdul Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah mati. Pergi Abdullah ibn Rawahah. Apabila Abdullah ibn Rawahah mati, maka Zaid Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid pergi dera. Orang kafir pun seru. Beralah tu. Khalid Al-Walid debel tak debel. Nah. Dia pergi dera tu, orang kafir pun bom beral. Okey, berhenti sebentar, makan nasi. Makan nasi, susun strategi mula. Susun strategi. Perang ni nyok lapar juga. Nah. Ingat seje kau perang ni. Pagi pas petang. Cu telah berlatih gak pedang ni. Kalau pedang Arab ni 8 kilo. Cuba latih dua gini. Eh rasa sejes teruk kita tangan. Ni sehari daripada pagi pas petai duk tebah geleging-geleging lagi. Pas kena tak sedok kira, luka lagi, penat lagi. Minum air tak ada, tak ada kacang minum air melu. Tak ada dah orang tak cara dah kita. Sahabat dulu nak makan perhok. Perih, pertahankan agama, pertahankan bangsa, pertahankan negara. Dah. Apabila lagu tu Khalid Al-Walid pegang, barulah orang kafir Khalid Al-Walid susun strategi mula benar buat kita. Nah, tu perang Muktah. Perang Muktah tu alhamdulillah ambo dah gi ziarah di Muktah tu, di tempat orang perang tu. Padah dia. Sebelah tu ada Universiti Muktah dia panggil. Ambo dah gi ambil cekor pasir, pasir Muktah tu. Pasir Muktah tu, pasir orang dok perang tak tahulah tempat Khalid Al-Walid dah sini kau ambo tak tahulah. Tapi situ perang memang sohlah mutawatir tu. Ambil buat klik rumah. Pasir Muktah tu ada. Katanya orang setempat, orang yang keliling kawasan itu, dia kata siapa klon ni? Dalam lebih kurang zaman ayah dia lah.
Siapa zaman ayah dia kira zaman Nabi Muhammad 1400 tahun dah lepas. Setiap pagi dengar suara kuda, orang dok tepi. Bom perang. Tak tahulah ada orang pasir radio ke dok. Tetapi dia kata setiap pagi dengar orang dok perang. Di tempat tu tengok kata, sahabat-sahabat dulu tak ada 1400 tahun dah. Tetapi ni cerita orang-orang sekitar tu kata setiap pagi yang kau dengar. Dengar bunyi suara kuda, bunyi orang perang, bunyi kelegang-kelegang-kelegang. Kalau kita hatu dah lah. Tentu dah hatu buat gitu. Nah. Ha tu ziarah tu perang. Nak kata dera ni kena jaga juga. Kenapa? Kerana benda ni tanda belako. Kerih tanda. Dera tanda. Hidup kita ni tanda ya sebenarnya. Nah, barang hok dalam hok betenyo, hok luar ni tanda. Nah, kalau orang demam tanda dia panah. Kadang-kadang tak panah pun demam kuro kawe tu nak kata lagu mano. Ha, tanda orang kata deh. Kerana manusia ni tengok kepada zahir, sebab batin kita tak boleh nak ukur, sebab tak ramai orang boleh nilai batin. Hanya orang nilai zahir. Sebab tu kena jaga zahir kita, nah. Apabila zaman British, maka timbul istilah dosa'i. Oh, mari pejuang bangsa kita ni orang pahala banyak pada zaman tu. Orang lain tak berani lah orang British. Dia tu kat 2, 3, 4 orang ajak saing. Kalau kita lah ke mana? Orang lagi tu guna pistol, guna apa dia? Lawan dia. Negara kita cakap nak beri kat orang. Bukan lah ke mana? Nak semaya bay mudah kata-kata. Bukan kata nak galak, nak apa. Kalau negara kita, kita pergi sendiri nak semaya mudah. Nak buka pondok mudah, nak buat majlis ilmu mudah, nak buat majlis maulid ni mudah. Oh, kalau perang. Tak sedok buahlah, nah. Maka timbul istilah tok janggut tempat kita. Oh. Kelantan ni ya ada berjanggut selalu. Dok sakit tu hangpa tak tahu berjanggut kodok. Tetapi tok janggut ni tentu berjangutlah. Nah. Ha ni. Orang kawasan Pasir Putih dia. Nah. Nama dia apa dia? Nah. Bempang Lima Munas. Nah. Ingat ke tak? Eh? Tok Janggut pun tak ingat. Iyalah nama dia Tok Janggut. Ha ni, Tok Janggut. Timbul istilah Datuk Bahame, Datuk Gajah. Oh, rentap itu di Sabah Sarawak. Datuk Maharaja Lelo. Oh, ni orang bisa belaka ni. Nah, nak jaga agama kita, nak suruh kita sebenar. Lepas pada tahun 1941, Jepun pula mari. Jepun pula mari kubai tu negara kita. Nah, kalau kita dok make gapo dah Ajinomoto. Ah jalo tu, Ajinomoto tu Jepun. Nah, Toyota Corolla, tu berako tu Jepun belako. Nah, Jepun pernah buat mari kenak negara kita, bunuh tok-tok kita, nenek kita. Sumbak sabun dalam mulut, jerit buih mulut tok kita. Nah. Orang dulu ukah pohonyo tak reti ya jolok dengan besi. Ni benek besi. Unggah. Bukan kata ukah, unggah kawai tu muka besi. Tengok. Kita jangan lupa. Jangan kita jadi lupa darater. Hilang jati diri kita. Semua-semua ini memberi pengalaman kepada kita. Supaya kenal bangsa mana yang baik. Bangsa mana yang tak boleh. Yang mana boleh buat jadi baik. Boleh buat jadi saing. Yang mana boleh buat jadi musuh. Maka kita belajar daripada sejarah. Oh, kita kalau lalai lagu tu lah. Kena jaga bangsa kita. Katanya orang-orang sejarah kata, sejarah tidak pernah mendustai kita. Tetapi kita mendustai sejarah. Jolok kau sejarah lagu ni. Eh, jolok kau. Kita duduk nipu, kata sejarah nipu. Tapi sejarah dia hanya ayat yang benda betul. Eh? Sejarah yang berlaku ni, benda yang berlaku dia ayat yang benda betul. Sekalipun kita tak percaya, benda yang berlaku. Tu sejarah tidak pernah mendustai manusia, tetapi manusia mendustai sejarah. Lepas zaman kok Jepun, 41 sampai tahun 45, naik komunis 20. Komunis mari. Bita 3. Bukan Power Ranger. Ni komunis. Mari kubai pula bunuh anak beranak kita ke apa dia. Nah. Lepas pada tahun 31 Ogos tahun 1957 merdeka kita. Biarlah merdeka lagu mana pun alhamdulillah. Boleh senang kita makan nasi suka anak beranak nak nikah pun tak ada masalah. Anak dara nak pergi jalan tak buat khianat ke orang. Allah sukanya lah duduk dah. Dalam keadaan merdeka. Sebab tu merdeka kita 93 tahun tu. Orang ramahnya hidup di lepas kawasan era lepas daripada merdeka. Maka dia tak tahu rasa susah ni. Loh ni ada istilah nak pergi jihad lah berapa dia jangan terpengaruh. Timbul istilah Wahabi lah berapa dia ni. Istilah Hizbut Tahrir lah. Nak naik ke berapa dia. Haa, kerja nak kubal lah ni. Barang nak kubal.
Nah, dia kata kita kena naik ke khalifah. Khalifah tu saja kau wajibnya. Ngaji fardu ain tak wajib, bertambung lagi benda hak wajib apa duk teke hak tu sorangnya. Bukan tugas kita. Orang lain tak jalankan tugas, tak berdosa pun kita. Anas bin Malik sahabat sembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa dia tahu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni? Dia ni gubernur ataupun panglima perang pada zaman Bani Umayyah dia panggil. Bani Umayyah ni ada seorang panglima perang paling zalim sekali. Dia mecak kalau tengok kepala orang, bunuh beribu-ribu orang. Tetapi sahabat nama Anas bin Malik semaya belakang dia. Muka dia kepala orang. Dia jadi gubernur, masuk di Iraq, masuk di gapo dia, masuk Saidina Anas semaya belakang dia. Tok guru besar, sahabat. Orang tanya, wahai sahabat, apa mu semaya belakang kakak ni? Kita tahu dah kek orang ni jahat lah gapo dia, bunuh orang gapo dia. Katanya Sayyidina Anas, Rasulullah pesan, "Sallu qalfal barin wa fajir." Semayalah kamu di belakang orang jahat pun orang baik. Kerana apa? Dosa dia tak lekat pun sebutir pun atas palamu. Dia buat jahat apa kita kena tanggung dosanya? Mari mana keedah lagu tu? Siapa dia nak tanggung dosa orang? Nah, maka katanya Sayyidina Anas, "Aku semaya, dosa dia tak ngecik walau sedikit pun atas pala aku." Nah, tapi nak lawan dia tak boleh sebab dia orang atas kan. Ha tu. Nabi ajar pandai gitu. Nah, sebab tu negara jadi aman tenang. Orang hok minak nak gini, nak perang, nak gapo dia. Budak-budak muda lo ni semangat hok jenis ikut teroris lah, ikut Hizbut Tahrir lah, ikut Fahmi Wahabi lah. Oh nak perang pecah gial napa? Ketar napa nak noi? Tak boleh tembok di Malaysia noh, gi di Iraq, gi di Palestin. Pergi di Palestin tak pergi. Yang pergi di Syria. Pergi negara Islam. Duk tembok orang Islam. Pelik sungguh. Tak boleh tembok Yahudi tak apa. Tembok Islam pun. Jadilah. Nah. Bapa jenis lagu tu. Kita alhamdulillah kena jaga negara kita. Bangsa kita. Anak-anak cucu kita. Adik-beradik kita. Jangan terpengaruh dengan orang yang nak kubal negara ni. Jaga comel-comel. Biar kita boleh hidup tenang. Boleh semaya. Boleh gapo. Nah. Itu katanya Nabi. Hubbul watan minal iman. Ad-din wa sultan katau amaini. Itu merdeka kalau kita tengoknya. Tetapi hakikat kemerdekaan ni gapo dia? Gak merdeka, merdeka ni gapo dia? Merdeka, merdeka, merdeka. Budak-budak duk nau katih basika. Merdeka, gapo dia maksud merdeka, merdeka ni? Katanya ulama-ulama sufi, merdeka ini kamu keluar daripada sifat manusia kamu, barulah kamu merdeka. Selagi mana kamu tak keluar daripada sifat basyariah kamu, kemanusiaan kamu. Gapo dia? Minak makan, minak tidur, minak rehat, minak tino. Buai hok ni. Maka kamu akan merdeka. Mada masa itulah kamu baru betul-betul merdeka. Kalau kamu tidak lepas sifat mazmumah kamu, kamu tidak sifat sifat basyariah kamu, selagi itu kamu jadi susah. Rohok nak sapak tu. Hei. Orang yang rohok, orang yang dijajah, tak boleh nak sapak Tuhan. Banyak benda yang nak bawa, nak jalan lah ke mana ke Tuhan. Kita ni banyak benda nak sapak Tuhan, banyak sangat tak merdeka kita. Nah, nafsu kita, goni, harta kita, kita fikir bak keluarga, nak jalan temu Tuhan, payahnya lah kita. Nah, sebab tu kena keluar, tubik sebelaka sifat basyariah kita, barulah kita betul-betul merdeka. Nah, hatu orang sufi kata, buai ke sifat basyariah kamu. Katanya dalam hikayat kata, "Ukhruj min awsafil basyariyatika an kulli wasfin munakidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa minal hadrati qariba." Hah, katanya mata hikayat kata, keluarlah kamu daripada sifat kemanusiaan kamu. Nah, biasa manusia suka tidur, kita bangun tengah malam. Bukan sifat manusia ni bangun tengah malam. Sifat manusia apabila ada harta, sifat tak wui kat orang. Tiba-tiba kita hola ambil masuk pitih dalam poket kita wui kat orang. Bukan sifat manusia dah ni. Keluar dah tu dari sifat manusia. Nah. Maka katanya ulama keluar daripada sifat basyariah. Dan setiap sifat-sifat yang mengurangkan kamu ni jadi hamba. Selagi mana, tak layak kita jadi hamba duduk lagu ni. Orang tasawuf duduk pun jago. Tak duduk belunjur.
Syekh Abu Bakar bin Salim 15 tahun tak pernah jat. Duduklah ke mana? Duduk bertipu semacam. Orang tanya apa Syekh? Kata duduk bertipu. Dengan keluarga pun duduk bertipu. Tidur boleh congok apa. Allah dia kata ambo malunya lah segenya ke Tuhan. Nak belunjuk kaki supaya metah ya dengan Tuhan. Nah, duduk selipu. Eh, duduk di rumah dengan keluarga pun. Duduk dengan rumah pun lagu tu. Tu. Orang. Hak tu baru keluar daripada sifat kemanusiaan. Hak ni orang-orang supi nak ni. Maka hak ni betul-betul merdeka. Kita nak hak ni ni. Nak melahirkan hak orang lagu ni ni. Selagi mana duduk main manusia. Kecek sedap setara mana. Nah, hebat setara mana. Anak murid banyak setara mana. Dulu-dulu dengan perangai lagu ni. Tak pergi ke mana. Kita dengan tu, hei, tak ada nilai. Dengan makhluk nampak hebat. Tapi dengan tu, hei, daripada makhluk kepada makhluk. Nah, katanya mata hikam. Seperti hima mengisar gandung. Nah, duduk mutar rasa jauh. Tapi tempat tu duduk mutar berok, berok, berok. Ingat jalan jauh. Tak jalan pun. Nak jauh sampai lagu mana ke tu, hei. Orang tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir, lama mana nak jalan sampai ke tu, hei. Katanya Syekh Abdul Qadir, tak jauh, dua lakuh ya, siapa lalu ke Tuhan? Dua lakuh, siapa ke Tuhan dah? Oh, katanya Syekh Abdul Qadir, selakuh tinggal maksiat, selakuh buat to'ak. Sudah, siapa selalu ke Tuhan? Mau buat waktu, lah ni tak lakuh lagi, selakuh pun dah. Tinggal maksiat, tak lakuh habis. Duk main, ay, 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 tak siapa lah. Sekalipun bertahun-tahun duk main iak lagu tu, iak pak sudah tu. Nah, kita. Maka tu orang supi kata, merdeka tu maksud dia. Setiap benda yang menguraikanmu jadi hamba. Ingat, kita tidak akan merdeka selama-lama. Lagu mana bisa setara mana kita ni hamba Tuhan? Hak tu tak boleh nak lawa. Sifat sejati kita. Katanya Syekh Husin Kedah dalam kitab. Kau dia? Hidayatus Subiyah. Nah. Kitab alik belakang. Dia kata, kalau mu rasa mu bodoh, mu kena ingat tu sifat sejatimu tu. Tu sifat sejatimu. Kalau mu rasa mu sesok, kalau mu rasa mu tak boleh buat gapo, tu sifat sejatimu. Tapi kalau mari jari-jari sifat pandai, sifat aling, sifat kaya. Tu mu kena ingat tu sifat Tuhanmu. Ha tu. Tu sifat kita hamba tak ada gapo. Dan kita pun milik Tuhan. Bukan kita tak memiliki apa-apa. Kita pun dimiliki oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah. Orang supi nak tu. Eh. Barulah jadi hamba. Merdeka dia. Orang perai, orang terbaik, orang hacur pun dia duduk tenang. Sebab itulah Yahudi tak boleh ganggu wali tu. Ha. Marilah tentera mana pun. Tentera Imam Mahdi akhir zaman wali-wali tu ha, tidak terkesel pun sikit abu. Amerika kata ambo nak buat senjata. Yahudi kata ambo nak buat menyakit. Nak buat goni, nak buat gotu. Projek ke apa lah. Oh, blue bing apa dia tak tahu. Hak nak kawal cuaca dia. Nak buat hujan, nak buat apa dia. Tok wali tak ada bimbel langsung. Eh. Nah. Imam Mahdi akhir zaman katanya ulama apabila dia akak tangan kalau mereka tak tentera dia akak tangan ya Allah ya Tuhanku hancur lebur eh tak dia gapo teknologi lebih biso daripada mereka bapo dia tentera Tuhan nak lawan tentera makhluk tentu dah kalau bos tara ni pokok kita tak boleh bukan tentera Imam Mahdi lagi pokok kita ni nah pokok kita ni jo perhabis nasi pondok yang baru nama ah tak apalah jo perhabis nasi pun jadilah nah ha, duduk pondok juga. Litakuna lindail haqqi mujiba supaya kamu jadi orang yang menyahut seruhan Allah. Nah, apabila Tuhan panggil seseorang, ha sudah. Ha, apa dah? Kullama nadaitu ya nah. Ha, setiap kali apa dah? Apa dah? Tengok. Fasirtu abdan mamlukan lahu. Nah. Ha, apabila aku menyeruk seruanmu ya Allah ya Tuhanku, otomatik aku jadi hamba-Mu. Tak terlepas dah lagu mana. Ha tu orang sufi nah. Apabila satu detik satu masa kita akan dipanggil oleh Allah Taala. Kita sahut kalau kita tak tersahut tu suku pasal. Tapi dah kita sahut sudah. Tak nampak dah makhluk ni. Ha ni. Hak tu adalah satu ketika jodoh kita dengan dia. Wa min hadratihi qariban dan kita semakin hampir dengan hadratillah. Nah. Hak itulah secara ringkasnya kecek mengenai merdeka. Jadi pertamanya kita kena bersyukur. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan keamanan yang Allah Taala beri rezeki kepada kita. Ada orang peci hari merdeka.
Ada orang tak suka bersungguh hari merdeka. Oh, dia tak rasa bagi ni nikmat nah. Kadang-kadang orang ni lupa daratan. Orang ni lah apabila musuh mari hok akan jadi pembelu. Orang lagu ni. Tapi orang sentiasa rasa bersyukur, rasa nikmat amal tu nikmat yang besar, dia akan hargai nikmat ni dan dia akan jaga. Nah, jadi mudah-mudahan malam ni sempurna malam 31 Ogos. Nah, mudah-mudahan lahir dari hati kita perasaan bersyukur dengan nikmat merdeka ni. Mudah-mudahan Allah Taala terima usaha kita untuk membuatkan agama Islam duduk di negara kita. Untuk kita beramal dengan agama Islam. Nah, mudah-mudahan Allah Taala terima segala amal kebajikan kita, usaha kita, syukur kita kepada Dia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kerih tak dia nak syarah lagi bab kerih. Nah. Lah ni orang pergi kerih, pergi gepar. Oh, ni kerih. Oh, ni orang panggil kerih ni. Nama. Jadi setiap orang ni kena ada kerih. Kerih ni bukan motosikal. Lah ni di rumah semua ada motosikal. Cahaya pun tak apa. Bukan wantopa pun tak apa. Vespa pun tak apa. Nah. Tapi orang lah ni jarang ada kerih rumah. Kerih ni satu-satunya alamat tanda kita orang Melayu. Gilah planet Pluto mana kalau bawa kerih dia memang kata, "Weh, kakak Nayu ni kalau bawa kerih." Orang tahu belako. Ni bukan lambang Amerika ni, bukan lambang Amerika, tentu dah lambang bangsa kita. Nah, maka hok ni standar saja. Supo kita pergi sebah nak suruh ingat Tuhan. Kita pergi ni nak ingat kita ni bangsa Melayu. Kalau kita tak jaga bangsa kita, budaya kita yang cukup hebat ni, siapa dia nak jaga? Nak agak kau beliau. Nak agak ke bangsa lain, tentu nak mampu bangsa kita. Dah, ni bangsa kita kena cara benda lagu ni. Nah, orang dulu, ni, sirih pinang, orang panggil, kau boleh panggil? Cirano. Cirano, ni. Cirano sirih tu kena ada. Cirano, sekali dengan sirih, kati, gapu dia kacik sirih dengan kerih. Gi mana-mana orang Melayu, dia akan bawa dua ni. Tu tunjuk bangsa dia. Ambo nak ayak ambo orang Melayu. Kalau kita lah ni tunjuk IC dia. Ah, ni ambo orang Melayu, IC Melayu. Tapi orang dulu IC dia ni kerih. Kerih pula ada jenis dia. Ni kerih ni orang besar, ni kerih orang kecil. Ni kerih lah ni pakar-pakar kok si dok kok dah dah. Nah, kerih raja yang pakar pokok ni. Noh, ah jamel lah ni. Tetapi kita nak royak biar ada identiti kita. Bukan sia-sia nah. Orang yang lupa identiti diri, orang yang lupa diri. Orang lupa diri ni lupa Tuhan dah. Jadi tak khabar dah. Maka musuh mudah nak mari khianat, tipu sikit lipat sikit, terpengaruh selalu. Malam ni kecek bak merdeka. Oh, tak ada kaitan kau dengan Nabi. Weh, hamba dok sebut hadis. Nabi ajar lah kau suruh terima kasih ke Tuhan. Nah. Jadi mak syama'i juga hari ni. Oh, kecek bak Nabi Muhammad berlaku ni. Ilmu Nabi Muhammad berlaku aja. Ingat bangsa kita ni antara bangsa yang kuat pegang agama. Adat, tradisi, cara makan. Ini. Ni pakar kau ni, kakak ni orang panggil ni. Tanjuk, tanah yang dipijuk. Ingat kita ni orang Melayu, tanah yang dipijuk, bumi yang dijunjung kata dia. Tanah dipijuk, bumi dijunjung. Bumi dijunjung. Langit dijunjung, tanah dipijuk, bumi di langit dijunjung. Ni. Orang tua kita tak lepas kepala. Nabi ajar tutup kepala. Tengok orang tua kita, kain lepas tak apa, letak gini tak apa dah. Pakai dua lapis, tak pakai seluar saja, setiap Amerika. Dok, ambil kain pula, letak, jaga hormat kita. Tak pakai seluar saja. Ah, tengok, oi tua kita. Nah. Ah, nak kecek tak habis. Nama, kecek sekodah sudah lah. Waktu kena wih tajuk khuh pula lah.